Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengingatkan seluruh badan publik di Aceh agar membuka diri terhadap sikap kritis dan saran dari masyarakat luas. Hal tersebut harus melekat pada diri pemangku kepentingan lembaga publik, sesuai amanat Kanun Aceh nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Menerima sikap kritis publik merupakan faktor eksternal yang memberi pengaruh besar dalam penguatan transparansi ini, ujar Nova pada acara penyerahan anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2021 yang digelar secara virtual oleh Komisi Informasi Aceh dari Meliku Gubernur Aceh Jumat 3 Desember 2021. Selain itu, kata Gubernur, transparansi pada lembaga publik menjadi roh utama reformasi birokrasi. Dengan kata lain, tidak akan ada reformasi birokrasi tanpa transparansi. Selain wajib menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, transparansi juga menjadi dasar utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi bagi semua lembaga publik. Terkait keterbukaan informasi publik, kata Nova, Aceh memiliki prestasi yang baik di tingkat nasional. Ia pun menyebutkan sejumlah prestasi yang diraih Aceh, yaitu pada kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik meraih terbaik ketiga. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hasil evaluasi keterbukaan informasi tahun 2021 pada kualifikasi menuju informatif diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dalam kategori SKPA, dan untuk kategori Pemerintah Kabupaten Kota, peringkat pertama diraih Kabupaten Bener Meriah, kemudian Nagan Raya dan Biren. Selanjutnya pada kualifikasi informatif dalam kategori SKPA diraih oleh Diskominfo Aceh, PMG Aceh, Dishub, BPBA, Inspektorat Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kategori Pemerintah Kabupaten Kota diraih oleh Kota Banda Aceh. Kategori Instansi Vertikal didapat oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh. Dan kategori Lembaga Non-Struktural diraih oleh Panwasli Aceh.